proses merawat skrunya sendiri kita butuh dulu di diameter 30 di diameter 20, kemudian itu gaun skrunya sendiri kita bubung, kita tarik motor sendiri, kita menggunakan susunan yang singkat. Yang pertama itu melihat kapasitas adonan, dan yang satunya untuk menata adonan yang ada output pada loyang. Untuk analisa kebisingan di sini menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan soil level meter, yaitu didapat hasil soil level meter.